Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Usaha Rumahan. Di sini saya sedang berada di kandang. Ini kan pernah saya upload, ini tempat udah pernah saya upload yang masih baru-baru sih dibangun. Ini tempat DOD. Udah jadi ini udah dua kali diisi. Sekarang ini baru masuk DOD-nya. Ini bukan DOD beli, teman-teman. Ini DOD netesin sendiri. Jadi yang netesin teman saya, dan telurnya dari indukan saya ya. Indukannya ini yang bisa saya upload, ini bebek telur ini. Ini kan semua solo super ya, dan jantannya juga pakai jantan jalutan, pakai jantan tasik yang panjang-panjang. Jadi ini tumbuhnya bakal panjang-panjang juga sih, soloan juga. Karena ada juga bebek tasikannya itu yang di kandang bawah ya, yang di bawah itu tasikan. Ini yang di atas khusus banyaknya bebek solo. Alhamdulillah perinya udah bagus. Nah, ini yang sudah menetas. Ini usia 2 hari ya, 2 hari sama hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin ada yang satu yang cacat tadi ya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Oh itu yang cacat ya. Oh satu. Ini biasanya saya puasain selama 2 atau 3 hari lah ya. Mungkin 1 hari lagi buat besok. Cuma dikasih minum, minumnya juga nggak pakai air ini ya. Ini belum saya ganti, tapi minumnya juga cukup disemprot saja sama semprotan di bebeknya. Jadi si bebek kan minumnya itu dari bulu-bulunya ya, dari bulu temannya itu kan. Selama 3 hari, setelah 3 hari saya kasih pakan pur ya. Ini sih DOD nggak fokus saya besarin ya, karena saya sih bermainnya di kandang, nggak main angun. Jadi ini saya kalau ada yang beli jual, kalau nggak ada yang beli ya saya gedein. Ya buat teman-teman YouTube sekalian, teman-teman Facebook sekalian yang membutuhkan DOD jenis solo atau tasik, bisa pesen dengan inden tentunya ya, kecuali pas barangnya ready di kandang ya. Sekarang ready tanggal 7 Oktober ready sekarang ya, sekitaran 250 ekoran lagi yang ready di kandang, sisanya udah nggak ada. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.